Eits, banyak dari kalian yang bertanya seperti apa keseharian Pipetles. Nah, bersiaplah. Kalian akan dapatkan jawabannya. Makin hebat baru, kesempatan untuk maju. Kebetulan sekali ya. Wow. Tidak. Akan selalu berubah, selalu ceria, penuh keajaiban, selalu hebat, banyak yang menyenangkan ketika ku rasa ini sudah hebat, setiap harinya semakin hebat. Oh, 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 oh. Tetap denganku untuk lebih banyak akses bebas keseharianku. Sampai nanti, Pipsqueak. Iya, Is. Kita menyaksikan langsung di sana. Wuhuu! Ya, tarianmu hebat, Pip! Ya! Nah, setelah semua ini, saatnya kita semua untuk mengisi tenaga dengan jus strawberry. Oh, Sunny, kau yang terbaik! Kau serius berikan akses penuh keseharianmu untuk para penggemarmu? Kedengarannya melelahkan. Nah, aku harus begitu kalau mau dapat 100 juta pengikut. 100 juta pengikut? Dari mana aku dapat ide semua ini? Biar kulihat itu. Oh, lihat Sparky. Siapa bayi naga yang paling lucu? Kalau kau punya ponygram, kau akan punya 100 juta pengikut. Oh ya, 100 juta pengikut. Tunggu, sekarang kau mendengarkanku? Aku tahu apa. Aku cuma ayah naga yang kelelahan. Sparky, jangan! Hati-hati ya, Pip. Kau tahu apa yang terjadi saat kau berlebihan. Kau itu selalu sakit. Sip, jangan bilang begitu. Bilang apa? Sakit? Oh tidak, apa itu kata sial? Kita sehat, kita baik-baik saja. Kilo-kilo-kilo bersinar-sinar. Pip, sudah saatnya. Hey, Pipsqueaks. Kalian siap? Kita mulai. Bunga-bunga ini akan menambah harum aroma parfummu selanjutnya, Pip. Aromanya memang Oh tidak, kok tidak akan sakit? Tidak mungkin, aku tidak pernah sakit. Oh, aku tidak mungkin sakit. Aku tidak punya waktu berbaring di kasur dan diam saja. Kasihan, Pip. Dia tampak kelelahan. Shh, kau lihat dia belakangan ini, dia kelihatan makin parah. Izzy! Apa? Terlalu jujur. Whoopsies. Selalu begini setiap dia terlalu memaksakan diri. Rasanya semua ini salahku. Harusnya aku tidak sebut-sebut soal 100 juta pengikut itu. Hey, Pipsqueak. Aku tahu aku janjikan keseharianku, tapi aku... Ayo, Sparky. Kita semua harus membantu dia. Tidak. Tidak mau. Oh, Pip. Maafkan aku membuatmu berusaha untuk mendapatkan banyak pengikut. Sejujurnya, Hitch, ini bukan soal banyak pengikut. Ini soal aku benci mengecewakan penggemarku karena mereka sangat berarti bagiku. Aku mengerti, Pip, tapi penggemarmu mencintaimu. Dan kadang kita harus menjaga diri kita supaya kita bisa menjaga para poni. Atau makhluk, naga, dan teman-teman kita. Ini, makan sup. Ini bisa membantu. Oh, Hitch. Baik sekali. Menjadi ayah membuatmu jadi sangat bijak. Lezat sekali. Hitungan ketiga semuanya. 1, 2, 3.